Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membuat poster selamat Idul Fitri yang gampang banget, mudah banget. Bagaimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita tiru guys. Yang pertama ini kita siapkan kertas putih dan spidolnya. Kemudian kita bikin masjidnya terlebih dahulu. Ini masjidnya kita bikin kotaknya terlebih dahulu guys. Kemudian ini bagian atasnya kita tambahkan sedikit kotaan seperti ini. Kemudian kita bikin kubahnya. Simpel saja, sederhana saja. Nanti kita akan membuatnya lebih rame dengan warna-warni guys. Kemudian kita siapkan lagi, ini ada menara di samping masjidnya. Kita tambahkan di atasnya, kita tambahin lagi untuk kubahnya. Kemudian ini ada pintu-pintu kecil yang di masjid juga kita beri pintu. Kemudian setelah itu guys, ini untuk masjidnya sudah selesai, kita beri tulisan. Kemudian kita lanjutkan ini. Kemudian kita beri hiasan, ini ada ketupatnya. Bikin ketupat ini, kita bikin kotak terlebih dahulu, kotak menyilang seperti ini. Kemudian bagian dalamnya, ini kita buat anyaman menyilang, ini garis-garis empat menyilang. Kemudian kita tambahkan hiasan di bagian bawah ketupat ini. Nah, setelah itu kemudian kita beri hiasan-hiasan lagi. Ini di bawah ini rumput-rumput agar lebih rame lagi, guys. Ini gampang banget bikinnya rumput-rumput. Teman-teman tinggal dibuat seperti ini. Ikuti seperti ini. Kemudian kita tambahkan nanti ini ada bunga. Tambahkan ada bunga lagi. Bikin bunganya juga gampang banget, bikin bulatan-bulatan bunga. Kemudian ini ada tangkainya. Oke guys, ini sudah selesai. Untuk selanjutnya mari kita warnai. Mewarnai ini ada yang kurang guys, untuk yang bagian-bagian atas ini perlu kita tambahkan awan-awannya agar lebih ramai lagi untuk langitnya. Nah oke, setelah itu mari kemudian kita lanjutkan mewarnainya guys. Guys, ini proses mewarnai poster kita sudah jadi, dan poster selamat Idul Fitri kita sudah jadi, bagus banget, mudah banget. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.